Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel JDTC. Di siang hari ini nih, berada di ruas jalan raya Sudamanik, tepatnya di daerah Caringin, tanggal 24 Desember 2023. Ini gue mau ngonten abis beli ini dulu nih, perbekalan ya, biar gak aus di Gunung Salak. Nah tuh ada yang mau lewat, kita lihat Armada dan Alki. Oke, kita lihat aja. Ini tanggal 24, besoknya kan tanggal 25 ya, di hari libur. Kita lihat suasana lalu lintas dump truck-nya, angkutan truk tambangnya, apakah ada penurunan karena mau libur atau tetap normal seperti biasa. Ikuti terus konten YouTube JDTC kali ini. Ditonton videonya sampai selesai, gue mau bayar es tehnya dulu nih, belum bayar. Sobat JDTC, lagi berada di daerah Caringin dan di kanan jalan ini. Nah ini, itu akan dijadikan tempat kantong-kantong parkir. Nah itu lihat, sedang diratakan untuk dijadikan kantong parkir. Oke, lanjut ya, kita menuju ke spot hunting kita di Gunung Salak. Oke Sobat JDTC, gue sekarang sudah berada di lokasi hunting Gunung Salak kali ini. Setelah kemarin kita nggak konten di sini ya, kita konten di daerah Gunung Sofa, lebih ke dalam lagi noh, lebih ke atas lagi. Oke, kita tunggu aja momen-momen yang terekam di siang hari ini. Abis duhur, persis abis duhur, panas banget. Tapi tenang, kita berlindung di bawah pohon sawit jadi adem. Tuh. Ada Mitsubishi Canter Armada bak manual ya, bak kayu. Kemudian ada Ragasa nih, is the best. Selanjutnya ada Toyota Dyna. Oke, dump truck pertama yang terekam ada Fuso FN Series Armada BSP. Ah, batuk guys. Dan di belakangnya ada Hino 500 2 unit, 4x2. Armada KPS Group. Selanjutnya 2 unit Hino Dutro Sampurna Group. Kita lihat ada Armada UD Quister dari MG Group. Keren banget nih. Ada Putra Aljabar nih. Kayaknya baru pada lolos. Baru pada lolos jam. Buat yang belum tahu, di jalur Parung Panjang, Legok ya, Bogor Tangerang, itu sudah diberlakukan jam operasional baru untuk armada kosongan jam 1 siang sampai jam 4 sore boleh melintas. Ada Isuzu FR 4x2. Kemudian ada Armada ASM 4x2 juga. Tapi yang mau bukan Bang Adang nih. Kayaknya kena rolling lagi Bang Adang ya. Apa udah nggak di ASM? Yang tahu infonya guys. Selanjutnya ada Hino TI lagi nih. Kalau dilihat-lihat cenderung sepi guys. Mungkin
mungkin ada beberapa perusahaan pengangkutan yang libur karena mau libur Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya ada Fuso FN series lagi. Dengan kombinasi warna oranye dan hijau. Kita lihat ada yang lagi nanjak nih. Ternyata Fuso Vector FM. Knalpotnya terlalu bawah guys arahnya, jadi ngebul. Selanjutnya ada Hino 500 yang depannya terondol nih. Cupnya nih, gak tahu kemana nih cupnya nih. Armada Duta. Nah ini di depan kalian ini, nih, ini tuh merupakan Gunung Salak ya guys. Jadi termasuk dalam galian juga penghasil batu gunung, split dan semacamnya. Ada Mitsubishi Canter Bakayu bawa batu gunung nih guys. Selanjutnya Hino TI. Ada 2 unit Hino TI guys. Belakangnya Hino 500 Armada Duta. Wah, yang ini keren nih. Selanjutnya masih dengan Hino TI dan di belakangnya Fuso FN series. Ini keadaan gue lagi kurang sehat nih guys, lagi batuk ya, jadi ngomong agak lama tuh gatel tenggorokan. Lanjut Armada Duta. Selanjutnya ada Armada Fuso FM 4x2 di overtake sama truk pengangkut kayu Toyota Dyna yang sangat ngebul. Nickname-nya Gadis Manja. Pelan banget nih. Sandi lagi si Raja Sawer.
ternyata bukan Sandi, guys. Kita lihat armada Jumbo Ranger 4x2 Davanet. Ini yang terekam di Gunung Sofa juga nih, bawa batu gunung. Nanjak sekuat tenaga nih, guys. Napas tua. Ini bukan dump truck, tapi langka banget, guys. Armada mixer Sunny. Selanjutnya ada Mitsubishi Canter dengan nickname dikepet Santri Goib. Belakangnya tulisannya tumpah bayar. Maksudnya apa tuh? Coba yang ngerti ya. Selanjutnya ada truk Umplung. Dump truk Umplung nih, medium. Belakangnya Hino Dutro. Alhamdulillahirobbil alamin, dapat saweran. Ini nggak ada settingan janjian ya, guys. Jadi sukarela aja gitu, teman-teman driver yang lewat. Terima kasih sekali lagi buat drivernya, masih muda. Yang bawa Hino Dutro. Kita lanjut, guys. Ada armada Fuso FN series. Renon. Nickname-nya Renan. Ranau. Oke, kita akhiri dulu, guys. Ditutup dengan armada Canter. Karena memorinya sudah terbatas. Karena video-video sebelumnya belum diedit, guys. Jadi penuh, numpuk. Nanti kalau udah kita edit, kita ke Gunung Salak lagi. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe YouTube JDTC. JDTC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.